Pemirsa, dalam segmen ini, saya akan menyajikan tips and trick untuk Anda sekalian dari narasumber yang terpercaya di Kota Malang, Irul Kajar. Kicau Mania, merawat burung kacer memang susah-susah gampang. Namun, jika kita tekuni lebih jauh, akan menghasilkan burung kacer yang berkualitas. Nah, kali ini perawat Blackjack berbagi ilmu dalam merawat burung kacer yang sudah terbukti jitu. Kalau buat saya ngerawat kacer sehari-hari itu harus mandi rutin, tiap hari rutin. Kalau pagi ya pagi, jadi nggak bisa dirubah-rubah. Itu kalau dirubah-rubah nanti dikonteskan kurang bagus. Dan menu makan itu harus tetap. Kalau burung bagong itu istilahnya, ya bisa kurang voding, bisa. Kalau takut enggak. Kalau kurang voding bisa, terlalu sering ketemu sejenis juga bisa. Ya itu harus disendirikan istilahnya. Itu bisa enggak bagong. Ya itu kita tahu waktu di tren atau dilombakan. Kalau harian bagong enggak masalah. Enggak masalah, harian di rumah bagong enggak masalah. Yang penting waktu di kontes nggak bagong. Itu harus apa itu teliti ya, jemur berapa lama, sama podingnya harus kita jeli. Kalau enggak ya salah memang. Kadang berantakan, di rumah bagus, di lapangan nggak bagus. Kalau perawatan khusus lomba ya itu mandi rutin. Terus podingnya juga tetap nggak dirubah-rubah. Full kerobong. Masalahnya di rumah saya banyak sekali burung. Kalau nggak dikerobong, ya tempur satu sama lain. Jadi harian aku kerobong, nggak ketemu. Cuman suaranya aja dengar nggak masalah. Biarpun banyak, pokoknya nggak ketemu nggak masalah. Pemirsa, sudah tahu kan burung-burung jenis kacer yang ada di Indonesia dan cara perawatan untuk dilombakan seperti apa? Tetap di Kicau Ngalam. Ini burungku, makna burung. Nah, Kicau Mania, semoga bermanfaat tips dan trik dalam merawat burung kacer yang dikasih tahu langsung dari perawat Blackjack. Siap, Bang. Siap. Oh,